Selamat pagi. Oke. Oke. Jadi ya, jadi dulu. Sudah jelas? Oke. Oke, okay. okay, kalau sudah, yang pertama silahkan diaktifkan dulu videonya sambil saya absen. silahkan diaktifkan dulu videonya sambil saya absen biar kelihatan juga semuanya ini hadir sudah berapa? Sudah semua apa belum? Oke padahal sudah lebih dari telat 10 menit ya ini. Sudah lewat 8.20 Oke harusnya berapa ini rek? Dari total BDP dan GTKC kali 5 ya hmm, sekitar berapa ya 30 kali 5 ya 150 an ya ini lebih oke eh, kalau gitu sambil nunggu yang lain bergabung e, eh, untuk di kali ini itu ki itu jadi dimulai saja eh, yang kemarin itu ya yang pertama silahkan dilihat dulu di layar saya oke sudah Oke, okay, eh, sebelumnya untuk pertemuan kita kali ini, itu ya, eh, yang kemarin mungkin belum bergabung, dan istilahnya, atau hari ini belum bergabung. Nanti silahkan dilihat di YouTube untuk yang pertemuan kita kali ini. Hari ini kita rekam, jadi eh, yang mungkin belum bisa bergabung atau tidak sempat bergabung dengan berbagai kendala, mungkin nanti istilahnya bisa melihat rekamannya. Oke. Saya langsungkan saja. untuk pertemuan kita kali ini yang dibahas adalah sebuah presentasi. Nah, oke, intinya adalah gimana sih kita membuat sebuah itu ya, sebuah slide atau PowerPoint yang ketika kita menerangkan itu lebih efektif. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di buku Simdik sebenarnya sudah ada Saya bukakan buku sintiknya. Nah, kalau di buku sindik yang sudah membaca, mungkin bisa dimulai halaman. Eh, nah, ini halaman 130 ya, atau satu. 30-an. Nah, di situ kita membahas tentang teknik presentasi. Nah. Ini fungsinya adalah berhubungan dengan tugas yang sebelumnya ketika kita mau membuat sebuah proposal tentang event organizer kemarin kan juga sudah uh, membuat itu ya, proposal dan bikin sebuah anggaran yang di akhir adalah bikin sebuah slide. Nah, kebanyakan kemarin case Nah, Slide-nya itu belum sesuai dengan aturan, jadi fungsinya slide. Kalau kita lihat di sini, fungsinya slide. Kalau kita lihat di sini, adalah kekuatan titik atau power ke poin. Jadi, kemarin ada beberapa yang bikin PPT itu full. Ada tulisannya Jadi dia tidak buat semenarik mungkin Agar si, si audien Bisa memperhatikannya dengan baik Nah makanya itu e, Di pertemuan kita Kali ini Di bab selanjutnya Nanti adalah bagaimana Kita membuat sebuah slide Dan mem, istilahnya men, ya Menjelaskan kepada si audien Bahwa e, kita punya materi Yang istilahnya yang lebih menarik Nah di sini uh, intinya ada 1 2 3 4 uh, tentang kekuatan titik atau PowerPoint. Yang pertama, kalau kita bikin sebuah PowerPoint yang pertama adalah sederhananya. Jadi bikin PowerPoint yang sederhana. Tidak usah rumit, tidak perlu eh uh, kegambarnya banyak, terus uh, ketulisannya banyak, full. Nah, Semakin full slide-nya itu akan semakin membuat orang bingung. Nah, dia fokusnya, fokusnya akan lebih dibagi-bagi. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini buat slide PowerPoint lebih sederhana. Secara sederhana tampilkan informasi yang hanya dibutuhkan. Jadi ketika kita bikin PowerPoint itu hanya menampilkan info yang dibutuhkan saja tidak usah menampilkan sesuatu yang menarik, misalkan ada animasi yang bergerak-gerak ataupun gambar-gambar yang seharusnya tidak ditampilkan itu malah ditampilkan nah, sebagai contoh ini ada beberapa slide slide nya dia simple cukup menjelaskan tentang judul membuat tentang ke diagramnya nah seperti ini jadi kalau kita mau effective sales kita bekerja dengan tiga, tiga aspek ini, pakai email, pakai ke telepon dan newspaper. Nah, penjelasannya ini tidak perlu dituliskan. Jadi langsung saja di dijelaskan nah secara verbal. Jadi kalau bikin slide, sederhananya adalah cukup judul dan dikasih simbol-simbol saja. Penjelasannya Dijelaskan secara verbal atau dijelaskan langsung. Nah, selanjutnya, nah, ini ada sebuah contoh yang full konten. Dalam artian, e, semakin banyak layar yang dipenuhi dengan informasi, bisa tulisan, simbol, ataupun gambar-gambar, itu akan semakin rumit. Sehingga, ketika e, audien ingin memperhatikan, dia akan lebih susah untuk fokus. Nah ini kurang benar. Kalau bikin slide powerpoint seperti ini, usahakan yang sederhana. Oke. Kembali lagi. Selanjutnya, powerpoint bukan power ke teks. Nah, powerpoint dibuat untuk menguatkan sebuah titik. Jadi yang dimaksud titik bukan titik seperti ini ya. Nah, tapi titik eh, poin-poinnya saja atau inti-intinya saja yang disampaikan yang ditampilkan di slide kalau ingin lebih jelas berarti harus di, dijelaskan nah, oke okay. Oke sampai sini sudah dengar? halo? oke okay. eh, itu nanti ya jika di tengah-tengah okay, penjelasan mungkin tidak dengar atau suaranya putus-putus itu ya Ya langsung aja bilang ya, biar lebih tidak dikembalikan lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, PowerPoint bukan Power, ke teks. Nah, ini ada sebuah contoh bikin PowerPoint yang simple. Dianggap rame ya bisa saja rame, cuman ini lebih simple ketimbang uh, full, full tulisan seperti ini. Nah, kalau yang menggunakan titik-titik seperti ini, ini akan lebih mudah. Di sini ada ada sebuah materi yang menjelaskan tentang kinain event of in, in action. Yang pertama dia dikasih ada simbolnya gain attention misalkan itu. Yang kedua ada simbol inform learner of objective. Nah, ada simbolnya learning present content ada simbolnya nah ini mewakili e, simbol ini mewakili ketulisan-tulisan yang ada di sini nah, ini akan lebih mudah dipahami lebih mudah di ditangkap lebih mudah diperhatikan difokuskan ketimbang kita punya slide yang isinya hanya ketulisan saja kalau tulisan seperti ini kita tampilkan di apa di papan misalkan di depan itu akan lebih membosankan sudah bosan nanti fokusnya juga hilang kita eh, harus membaca dulu yang full seperti ini nah, itu akan lebih rumit slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide teman harus diingat ding bahwa Teks yang dibaca audien hanya bertahan 2 menit di memori tak serta perhatian audien tidak lagi kepada presenter melainkan berfokus mem membaca teks. Nah, jadi intinya ketika kita mau menjelaskan presentasi itu kita harus membuat si audien berfokus kepada kita, mendengarkan kita. Jadi yang disampaikan di slide cukup hanya poin-poinnya saja. Nah, dikasih ke gambar fungsinya apa sih gambar untuk mewakili atau mempermudah si audien mengingat apa saja yang disampaikan. Nah, misalkan gain attention, inform learner of objective, prior learning, present content, provide. audience, provide feedback, assess perform. Nah, enhance attention and transfer to the job. Misalkan seperti itu dia mewakili kata-kata uh, yang seperti ini. Misalkan ini Dihilangkan simbolnya itu juga akan mempengaruhi tingkat fokusnya. Si audio. Nah. Oke, okay. saya lanjutkan lagi di poin yang ketua, ketiga adalah visual dan verbal. Nah, ketika kita menjelaskan, kalau okay, ternyata di slide itu kita terpaksa menggunakan full tulisan seperti ini, gunakan beberapa visual yang menarik, misalkan. Di beberapa kata yang penting, silakan diberi bisa garis tebal, dikasih eh, huruf tebal, kasih garis bawah, diganti warnanya, atau semacamnya atau dikasih sebuah simbol-simbol seperti ini, apa nah dan seterusnya. Itu akan membantu si audien memfokuskan inti dari yang dijelaskan seperti ini. Misalkan di sini ada sebuah slide yang isinya adalah askes operasi merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan ada empat kategori jadi di sini ada yang dititik beratkan adalah sebuah, yang pertama ada strategi operasi empat kategori jadi strategi dan operasi itu dibagi menjadi empat kategori jadi si audien akan lebih e, mudah mengingat bahwa ketika kita membahas tentang slide tersebut dia akan berfokus pada ini kata-kata yang kita kasih visualnya bisa digaris bawah bisa dikasih huruf yang tebal bisa juga dikasih dikasih warna nah ada beberapa eh, ke warna ya yang bisa mewakili sisi negatif dan positifnya misalkan ada strategi yang kebaik operasinya baik Baik, ini dikasih warna hijau, kenapa? Karena dia mewakili sisi positif sehingga menjadi pemenang atau winner. Sedangkan ada sebuah warna yang bisa mewakili sisi negatif, jadi sisi negatifnya, si kata akan mudah diingat ketika dikasih warna merah. Misalkan ada sebuah yang baik, operasinya tidak baik dia akan menghasilkan pemimpi atau dreamer. Nah, tidak baik dan baik me too Tidak baik dan operasi tidak baik loser. Nah. Warna-warna ini mungkin membantu si audiens bahwa ketika kita menjelaskan dia akan berfokus pada warna-warna uh, yang kita buat. Nah, usahakan ketika kita membuat uh, visual yang seperti ini tidak lebih dari lima warna. Nah gunakan saja cukup tiga warna. Misalkan di sini ada hitam sebagai warna inti. Nanti yang difokuskan adalah warna hijau dan merah. Nah itu pun jika terpaksa harus menggunakan full tulisan seperti ini. Nah, okay. Visual dan verbal. Oke. Okay. Yang keempat ada sebuah gangguan atau noise. Nah, apa sih noise? Nah, noise itu kalau dalam sebenarnya noise diambil dari itu ya eh, dari bidangnya multimedia itu audio dan video bahwa sound biasanya kalau eh, suara yang ada suara selain yang diinginkan itu bisa menjadi sebuah noise yang mengganggu. Bisa juga di slide. Nah, di sini noise-nya adalah sebuah animasi yang bergerak-gerak. Sebenarnya si presenter berniat untuk e, membuat si audiens bahwa ketika dia memperhatikan slide-nya akan lebih fokus. Tetapi justru sebaliknya bahwa e, animasi yang ada di sebelah kiri itu akan mengganggu presentasi yang dia kerjakan. Nah, si audien akan terfokus hanya pada animasi ini. Jadi akan dia akan fokusnya ber, berpindah-pindah. Ketika dia membaca, dia melihat ada yang bergerak. Nah, akhirnya terus melihat fokusnya seperti itu. Oke. Oke. Nah. Saya ulangi lagi. Nah. <tuh> Oke, presentasi yang efektif. Jadi eh, itu ya, yang belum sempat untuk bergabung atau yang baru saja bergabung, saya diulangi lagi bahwa eh, ketika kita membuat sebuah slide PowerPoint, setidaknya minimal kita harus mempunyai empat ini, empat sebuah aturan. Yang pertama adalah sederhana. PowerPoint bukan power tulisan. Yang dikuatnya adalah titiknya, bukan Tulisannya ada visual dan verbal. Dan yang keempat hindari gangguan atau noise. Nah, jadi ketika kita bikin slide yang kemarin slide-nya kurang bagus, kurang sempurna, silakan minimal mengikuti keaturan seperti ini. Buat yang sederhana. Yang kedua bikin powerpoint bukan hanya tulisan saja. Kalau bikin tulisan mending tidak dituliskan di powerpoint, tapi Dibuatkan sebuah buku atau sebuah PDF. Nah, yang ketiga, visual dan verbal. Kalau membuat, kalau kita okay, terpaksa eh, presentasinya full, tulisan seperti ini gunakan. Contoh-contoh okay, yang menggunakan eh, ada dikasih huruf tebal, kata-kata intinya dikasih warna, dan seterusnya. Oke. Okay sampai sini sudah jelas atau mungkin ada yang ditanyakan ya, mungkin ya yang belum paham mungkin dengan bikin slide halo apakah sudah apa share screen-nya screen di mana oh, di hp Nah ini koneksinya Nah ada cek lagi ke koneksinya. Di sini kedengarannya putus-putus. Oke, okay. oke, okay, sudah paham ya? Atau mungkin uh, dari semua yang dijelaskan tadi belum dipahami? Sudah paham semua? Oke. untuk pekerjaan yang sekarang ini, kemarin kan kita sudah bikin itu ya PPT ya. Semuanya sudah kan? Dari yang bikin ke proposal kemarin. Halo. Apakah sudah semua PPT-nya? Sudah bisa didengar semua ini, atau mungkin ada yang belum, atau mungkin koneksinya susah. Oke, okay, untuk pekerjaan selanjutnya, kemarin kan kita sudah bikin slide. Nah, Slide yang belum memenuhi keempat yang sudah saya itu tadi dijelaskan tadi silakan diper, diperbaiki ya. Selanjutnya eh, silakan dibuatkan video untuk menjelaskan slide-nya. Nah video di sini tidak perlu pakai itu ya eh, pakai kamera yang besar kelihatan mukanya atau seperti itu tidak jadi nanti silahkan bikin slide nya dibuka di hp nanti hp nya direkam layarnya plus nah, dijelaskan tentang slide yang sudah dibuat nah selanjutnya mengkirimkan di youtube nya masing-masing nah Oke, nanti akan saya buatkan link untuk mengirimkan, mengirimkan link yang sudah di video yang sudah di istilahnya di upload di YouTube. Jadi untuk mengecek apakah sudah melakukan ke presentasi atau bikin video, nanti ngeceknya lewat YouTube-nya masing-masing. Apakah bisa dimengerti? Masih belum mengerti, Pak. Oke. Oke. Okay, saya lihat. Oke, okay, kalau begitu silakan dilihat lagi di layarnya. Oke, silahkan dilihat sudah saya kasih itu ya sambil saya sambil di, dijelaskan. Oke, di sini yang pertama slide yang kemarin sudah dikirimkan atau sudah dibuat dan dikirimkan lewat ada yang lewat MS Team, ada juga yang lewat Google Form yang sudah saya saya bagikan di grupnya WA kelasnya masing-masing silahkan diperbaiki jika belum memenuhi keempat yang sudah saya sampaikan tadi kalau sudah berarti tugas selanjutnya adalah buat video presentasi melalui HP acaranya gimana buka slide PPT nya melalui HP nah rekam layarnya sambil dijelaskan secara detail jadi nanti ketika kita membuka layar posisi rayam layarnya direkam seperti ini selanjutnya yang ada di slide itu nah dijelaskan secara detail satu persatu satu slide persatu slide nah, video hasil rekam layar silakan diupload di akun youtubenya masing-masing biasanya kalau sudah punya hp android kan harus punya akun Gmail. Nah, seharusnya itu sudah otomatis punya akun YouTube. Nah, silahkan diupload di situ. Selanjutnya, silahkan di situ kan biasanya ada link itu ya, link share. Nah, silahkan link share videonya dari YouTube dikirimkan melalui Microsoft Teams. Nah, melalui Microsoft Teams, ke nanti malam akan ini saya buatkan tugasnya yang seperti kemarin berarti dibuka di Teams nanti tugasnya akan dikirimkan lewat situ tugasnya hanya mengirimkan link saja link video di YouTube-nya masing-masing bukan videonya yang dikirim nah, jadi e, videonya diupload dulu di YouTube selanjutnya dikirimi linknya oke sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Sangat bisa, kalau punya laptop silahkan digunakan laptopnya. Ini hanya eh, sebagian besar di sini kan tidak mempunyai laptop, jadi saya menyarankan menggunakan HP. Cuman kalau ada dan punya laptop ya silahkan sangat boleh digunakan laptopnya nah, syaratnya dikirimkan di YouTube nanti yang dikirimkan ke saya hanya link sharenya saja yang ada di YouTube bukan videonya nanti kalau dikirimkan semua videonya di di Microsoft Team nanti Microsoftnya akan sangat berat akun saya nanti akan dipenuhi video-video di situ seperti itu mending di upload dulu di YouTube-nya masing-masing itu akan lebih ringan nanti silahkan dikirimkan linknya saja ke saya nanti akan saya lihat satu persatu apakah presentasinya sudah cukup kalau sudah cukup ya langsung dinilai kalau belum berarti harus membuat lagi di upload lagi Oke sampai sini ada yang kurang dipahami mungkin videonya berisi tentang slide yang sudah dibuat kemarin. Kemarin kan bikin e, proposal, proposal untuk event ya kemarin ya, event organizer kalau tidak eh, salah, bikin event organizer itu kan kemarin sekalian bikin slide, ke ppt nya kan. Nah, slide ppt nya itu harus nah dicek lagi. Apakah sudah sesuai seperti ini? seperti ya apakah sudah sesuai seperti ini misalkan yang pertama apakah slide-nya sudah sederhana atau masih rumit? Rumit itu eh tulisannya banyak, gambarnya juga banyak. Nah, itu silakan diperbagi lagi, disederhanakan lagi. Cukup ditampilkan inti-intinya saja. Nah, setiap slide-nya. Yang kedua, tiap slide-nya apakah Oke, masih full, ketulisan. nah, Jika masih full, tulisan silakan dibuat ada simbol-simbolnya yang mewakili tulisan itu. Nah, tulisannya disederhanakan, dikasih hanya beberapa titik ya. Mungkin intinya apa, misalkan seperti itu. Yang disampaikan intinya apa, dikasih simbol, bisa simbol, bisa logo, bisa gambar yang mewakili sebuah tulisan itu yang ketiga jika tidak menemukan simbol atau gambar yang mewakili sebuah tulisan silakan e, tulisan yang sudah dibuat tadi disederhanakan tetap disederhanakan kata katanya selanjutnya dikasih nah visual seperti ini dikasih garis bawah bisa terus ada sim e, hurufnya tebel dikasih warna huruf khusus khususnya maksudnya huruf khusus Inti yang dijelaskan di situ apa? Kata-katanya yang ke inti nah, itu dikasih warna. Yang selanjutnya, apakah ada gambar-gambar yang mengganggu? Misalkan ada animasi dan seterusnya, silahkan dihilangkan saja. Nah, jadi yang kemarin bikin slide yang masih belum sesuai, belum benar, diperbagi lagi, selanjutnya dijelaskan dipresentasikan dengan merekam sebuah layar bisa laptop bisa HP. Oke. Okay. Di mana sudah jelas? Oke. Jelas. Oke okay. okay, yang lainnya? Oke. Okay. Ada lagi yang mungkin dipertanyakan? Okay, Di hpnya masing-masing nak nak kan kemarin sudah sudah dikirim hai, nah, ya kan kemarin sudah dikirim otomatis kan punya sendiri sendiri-sendiri sendiri hai, kirimnya hai, Oh pak ya kemarin ya kemarin Tidak kan dikirim kirim hai, pak Di hai, 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 kan punya kopiannya tuh oke, kalau ketimnya error. Okay, ke error, kemarin kan sudah saya kasih linknya untuk mengupload tugas yang kemarin, cuman tugas-tugas itu kan sudah punya kopiannya toh, ya masih ada toh tugasnya disimpan sendiri-sendiri kan halo halo, tugasnya masih ada rek Ini suaranya siapa, Rek? Kok ada ada noise-noise-nya? oke, ya? uh, mic-nya dimatikan dulu yang tidak anu, ya, yang tidak bertanya ya, yang tidak bertanya mic-nya di dimatikan dulu. Oke. Okay, uh, kemarin yang masih ada kopiannya, kopian itu kan di situ ada tiga tugas, ada slide PPT-nya juga. Nah, slide-nya itu diperbaiki. Seperti itu. Nanti dibuatkan videonya dengan cara layarnya direkam sambil menjelaskan. Yang ditampilkan di, di layar adalah slide PPT-nya. Oke. Dan yang kemarin tugasnya belum mengirimkan yang tentang proposal itu, saya sudah mengirimkan link-nya masing-masing di kelas. Kalau linknya tidak bisa silakan menghubungi langsung via WA pribadi. Nanti akan saya kasih link yang diperbaiki. Oke, okay, sampai sini sudah jelas. Oke, okay. nah, silakan yang mau tanya. Yang pas memperbaiki tidak usah direkam, nah jadi yang direkam hanya pas presentasi saja. Oke, okay. jadi pas diperbaiki tidak usah direkam, soalnya apa nanti takutnya videonya kepanjangan, uploadnya sangat berat. Nah, biasanya uploadnya ke YouTube itu kalau koneksinya kurang stabil, akan lebih lama ketimbang video yang sedikit-sedikit. Oke, sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Nah, berhubung yang ditampilkan hanya layar slide-nya, tidak usah pakai seragam, tidak apa-apa. Tapi itu ya menggunakan, kita tetap menggunakan itu ya baju ya, jangan sampai tidak menggunakan baju presentasi. Jadi yang direkam hanya layarnya. dan dikasih penjelasan. Nah, nanti kalau kejadian gini ketentuannya, kalau videonya tidak jelas, kurang jelas penjelasannya akan saya kembalikan. Jadi sebelum diupload dan dikirim harus didengarkan dulu apakah videonya jelas, suaranya jelas. Nanti kalau sudah jelas bisa langsung dikirimkan. Nah, seperti itu. Kalau belum jelas, ada yang rusak di tengah penjelasannya tidak selesai, berarti belum benar, harus di diulangi lagi. Nah, jadi usahakan sebelum upload di dicek apakah e, videonya sudah jelas seperti itu, ya. Ada lagi yang ditanyakan? ya. Nah, kemarin posisinya sudah eh, sudah ditutup tugasnya dan yang yang sudah direvisi belum saya cek. Nah, jadi nanti kalau sudah saya cek di tips akan itu ada nilainya kan muncul nilainya. Ya otomatis muncul sendiri Cuma nanti kalau tidak muncul akan Saya bikinkan itu ya Di Excel nanti listnya per kelas Nilainya berapa mungkin Ada yang kurang atau ada yang Harus remedi, nanti akan saya Insert di grupnya Di WA Oke okay. Ada lagi yang Ditanyakan Oke okay, untuk yang video Saya kasih waktu Sekitar dua minggu mulai hari ini nanti akan saya bikinkan di di Microsoft LMS nya di situ waktunya dua minggu sampai hari Jumat depan Jumat depannya lagi Jumat depannya lagi itu kalau tidak salah tanggal 2 Oktober ya ya tanggal 2 Oktober terakhir mengumpulkan Oke, nanti silakan dicek di, di LMS-nya. Di situ akan ada itu waktunya, sekitar kapan ditutupnya tugasnya. Sampai sini ada lagi yang Oke, bertanya. Atau mungkin sudah jelas. Halo. Ada lagi yang bertanya, rek. Oke, okay. okay, nanti untuk hostnya itu ya, okay. saya minta tolong uh, ke absennya yang hadir dikirimkan hari ini ke saya. Nah, kalau bisa, kalau tidak bisa ya mungkin ya nanti atau kapan dikirimkan. Oke, okay. uh, pertemuan kita sudah sampai sini dulu, sudah waktunya itu ya pindah room ya mungkin ya. Nah, sudah waktunya pindah room. Ini sudah jam 9. Nah, untuk sisa 10 menit silakan dibuat untuk istirahat dulu untuk Zoom berikutnya. Oke. E, untuk teman untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini, saya akhiri. Selamat siang.